Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi di channel aku Dewi. Buat yang baru nonton video aku, perkenalkan dengan aku Dewi. Jadi aku udah lama banget gak bikin video, hampir 2 mingguan. Dan sekarang alhamdulillah, aku bisa bikin video lagi. Dan seperti biasa, di video kali ini aku akan ngasih tips sama teman-teman semua. Tips yang akan aku share kali ini mengenai cara untuk menghilangkan flek hitam, atau yang lebih dikenal dengan kokoloten, kalau dalam bahasa Sunda ya, dengan menggunakan masker yang bisa kita bikin sendiri di rumah. Nah, penasaran masker apa yang akan aku buat? Jadi menurut aku, masker yang akan aku buat kali ini lumayan unik juga karena bahannya itu dengan menggunakan gambir. Dan teman-teman bisa cari gambir ini di pasar tradisional seperti di pedagang bumbu atau pedagang sayur, karena aku juga dapat gambir ini di pasar tradisional, tepatnya di pedagang bumbu kayak gitu. Untuk harganya satu buah gambir segede gini lumayan mahal juga. Jadi aku beli sekitar 2000 rupiah, tapi sebandinglah dengan manfaat atau khasiatnya yang memang gambir ini untuk mengatasi permasalahan kecantikan salah satunya. Nah, tanpa nunggu lama, aku langsung aja mau kasih lihat bagaimana cara membuat masker dari gambir ini untuk menghilangkan bintik hitam atau flek hitam di wajah. Tonton terus ya. Yang pertama, siapkan gambirnya. Kemudian gambirnya aku pecahkan hingga menjadi beberapa bagian dengan menggunakan ulekan atau palu. Nah, kemudian aku ambil salah satu bagian dari gambirnya dan langsung aku masukin ke dalam wadah yang bersih. Kemudian aku campur dengan menggunakan air yang panas. Kenapa harus air panas? Karena tekstur gambir ini keras. Jadi kalau misalkan dengan menggunakan air yang dingin itu susah banget untuk lunak. Jadi gunain aja air yang panas supaya cepat lunak. Dan kemudian diamkan sebentar, lalu kita kayak diulek gitu dengan menggunakan sendok sampai semuanya memang benar-benar tercampur dan teksturnya halus seperti pasta. Dan di sini aku tambahin lagi gambirnya karena memang tadi terlalu sedikit gambirnya dan airnya terlalu banyak. Jadi aku tambahin lagi si gambirnya. Lalu aku aduk lagi mereka berdua hingga tingkat kekentalannya seperti pasta yang sempurna. Nah, setelah jadi maskernya, baru deh sekarang waktunya untuk diaplikasikan ke wajah. Sebelumnya aku udah ngebersihin wajah aku dengan menggunakan air bersih. Jadi sekarang wajah aku udah benar-benar bersih, kecuali aku tadi pakai lipstick sama riasan mata aja. Aku aplikasikan masker gambir ini dengan menggunakan kuas yang udah bersih juga sebelumnya. Dan sebenarnya pakai masker gambir ini bisa difokuskan pada titik wajah yang terdapat flek hitamnya. Tapi aku lebih suka pakai masker gambir ini, aku pakai untuk seluruh wajah aku supaya manfaat yang lain dari masker ini bisa aku rasakan juga. Tapi ini pilihan, jadi untuk caranya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau selera masing-masing. Dan satu lagi, jadi masker gambir ini lebih afdol dipakai sebelum tidur supaya memang banyak yang ngomong, yang udah ngerasain kalau misalkan hasilnya itu akan lebih dirasakan kalau misalkan kita pakai masker gambir ini sebelum kita tidur. Nah, dan seluruh permukaan wajah aku udah terolesi dengan menggunakan masker ini. Dan ternyata sisanya itu masih banyak karena tadi aku nambahin lagi si gambirnya. Dan kayaknya sisa yang ini aku akan pakai di bagian tubuh aku yang lain, karena memang masker ini multifungsi dan banyak banget manfaatnya untuk kecantikan dan kesehatan. Dan aku akan diamkan selama 15 menit sampai masker ini itu benar-benar kering dan meresap di wajah. Nah, ini udah kering, sekarang saatnya aku mau mencuci wajah aku dengan menggunakan air bersih. Dan aku akan kembali setelah aku mencuci muka. Nah, jadi ini hasilnya setelah aku mencuci muka dari masker gambir yang udah tadi aku pakai selama 15 menit. Dan hasilnya benar-benar aku suka banget, soalnya pas aku raba gini wajah aku itu kerasa banget lembut.
Terus kelihatan banget kan lebih cerah wajah aku. Aku suka banget pokoknya. Dan tidak hanya itu, jadi gambir ini juga salah satu sifatnya itu bersifat anti peradangan. Dan masker gambir ini juga cocok banget dipakai buat yang memiliki masalah kulit seperti kemerahan atau ruam kulit. Dan apabila dipakai secara rutin 2 kali atau 3 kali dalam seminggu, maka akan membuat wajah kita itu menjadi lebih halus dan kinclong. Nah, dan terakhir dari aku, tips untuk menghindari atau mencegah supaya plek hitam itu tidak muncul di wajah kita. Jadi yang pertama, jangan keseringan untuk beraktivitas di luar ruangan dari jam 10 pagi ke atas, karena itu matahari sedang terik-teriknya. Kalau misalkan terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, maka gunakanlah sunscreen atau sunblock untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Kemudian yang kedua, rutin dalam mencuci muka supaya tidak ada yang namanya penumpukan sel kulit mati yang diakibatkan karena polusi. Kalau untuk aku sendiri, jadi aku mencuci muka sehari itu 2 kali sebelum tidur dan juga di pagi hari. Nah, kemudian yang ketiga, konsumsi cukup air putih minimal sehari itu 8 gelas untuk menghindari kulit yang kering, keriput, dan juga plek hitam. Dan yang terakhir, pastinya harus olahraga dan juga banyak mengkonsumsi makanan seperti sayur dan buah, karena itu adalah makanan yang memang bagus untuk kesehatan kulit kita dan tubuh kita. Nah, semoga tips yang aku share kali ini itu bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Kalau misalkan ada yang salah, ada yang kurang, silahkan tambahkan aja di kolom komentar. Dan akhir kata, saya Dewi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.